Dedi Iskandar, warga Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur ini akan menunaikan ibadah haji setelah menunggu selama 15 tahun. Sejak 2008, Dedi yang berprofesi sebagai tukang las di bengkel tak jauh dari rumahnya ini, selalu menyisihkan hasil jerih payahnya sedikit demi sedikit. Ini kita ada niatan aja, nanti insya Allah jalan Allah yang aku. Sudah banyak bersyukur alhamdulillah Allah sudah bantu saya. Juga buat motivasi, buat saudara, buat teman, buat sahabat. Panggilan haji itu tidak menutup kemungkinan kita meskipun dari golongan bawah. Kalau udah panggilan dari Allah, insya Allah kita tetap dipanggil. Rencananya, Dedi akan diberangkatkan pada 13 Juni 2023. Pada musim haji 2023 ini, jemaah calon haji asal Kabupaten Jember mencapai 2.084 orang. Separuh diantaranya adalah calon haji risiko tinggi karena sudah lanjut usia atau berusia di atas 60 tahun. Syaiful Kusmandani, Jember, Jawa Timur.